Hai, hari ini aku lagi packing untuk persiapan solo trip yang rencananya akan kulakuin awal tahun. Jujur, ini adalah pertama kalinya aku akan pergi sendirian. Selain karena pengen refreshing, solo trip juga udah jadi bucket listku sejak lama. Tentu ini akan jadi pengalaman baru, karena biasanya aku traveling bareng teman-teman atau keluargaku. Berhubung itineraryku udah kelar, sekarang waktunya packing. Untuk packing sendiri, aku cukup selektif memilih apa saja yang akan kubawa, karena aku gak mau terjadi overpacking. Alhasil, aku mencatat kegiatan-kegiatan penting apa aja yang akan kulakuin dan menyesuaikan outfitku untuk itu. Sisanya, biar itu jadi pekerjaan baju hitam, karena baju hitam gak akan pernah salah kalau mau dipakai ulang. Berhubung ini akan jadi long trip, sekitar sebulanan, jadinya cukup tricky untuk milih apa aja yang mau dibawa. Dari semua yang kumasukin koper, aku cuma bawa 10 kemeja, 2 dress, 5 kaos, 4 bawahan yaitu celana dan rok, jeans cuma bawa 1 karena punyanya juga 1, 5 hijab, 2 sweater, dan 1 blazer. Udah, itu aja. Anyway, kalau kalian punya barang lain yang dibawa selain baju, kalian harus punya kompartemen masing-masing untuk itu. Jadi biar lebih rapi dan gak berantakan. Ini adalah pouch makeupku. Isinya udah jelas makeup, dan isinya gak banyak, aku cuma bawa yang penting-penting aja. Selanjutnya, ini adalah pouch skincareku. Iya, makeup sama skincare dipisah, biar lebih gampang kalau diambil. Beberapa ada yang kupindah ke botol traveling kit, jadi biar lebih praktis. Ini adalah pouch chargeran atau kabel-kabelan. Di dalamnya ada charger laptop, charger kamera, sama charger handphone. Ini adalah pouch masker medis atau sheet mask atau keperluan lain. Ada juga obat-obatan. Kalau lagi berpergian, ini penting banget sih. Harus tetap stay sehat, soalnya nggak lucu kalau lagi traveling malah sakit. Obat-obatannya sih mainstream ya. Remaja jompo kayak kita pasti udah familiar. Ini ada pouch toiletries, jadi alat mandi kayak sikat gigi, odol travel aku taruh sini. Ada juga sabun cair dan shampoo, aku bawa karena biasanya suka gak cocok sama shampoo bawaan hotel. Suka bikin kusut dan kering. Next, aku juga bawa 2 tote bag di sini sebagai jaga-jaga, karena kayaknya kalau misalnya lagi pergi kemana-mana gitu bawa backpack kurang cocok aja. Terus juga aku bawa sendal ganti, aku taruh sini. Udah, kayaknya gitu doang sih. Oh iya, aku lupa ngevideoin, tapi selain barang-barang yang aku sebutin tadi, aku juga bawa tripod dan aku masukin ke koper yang ini. Selain bawa koper, aku juga bawa backpack yang akan ku tenteng di kabin. Ini adalah Kanken backpack. Aku suka karena ukurannya pas dan dia cukup tahan air. Isinya barang-barangku yang lebih penting kayak laptop, card holder atau dompet yang kecil, handphone, seperangkat mukena, dan pouch yang isinya tuh keperluanku yang super penting. Jadi kalau misalnya lagi urgensi atau lagi butuh pakai barang-barang ini, aku gak perlu buka-buka koper lagi karena dia udah ada dalam backpack. Dan ini juga ada alat buat ngevlog dan juga kameraku. Udah sih, itu aja kayaknya. Kayaknya ada yang kurang deh. Bentar. Oh iya, aku lupa kalau aku harus bawa buku, dan ini ada notes catatanku karena aku pengen punya kesibukan di pesawat nanti. Ini juga ada pouch yang isinya tuh kayak spidol, dan aku taruh sini. Udah deh, kelar. Oh iya, lupa. Di bagian depan backpacknya aku masukin 2 headsetku, karena gak seru banget ya traveling tapi gak bisa dengerin lagu. Di saku kiri backpacknya ini aku masukin koyo, dan juga ada permen penyegar napas. Di sisi satunya lagi, aku masukin korek api. Ini kenapa jadi kayak mau camping ya? Terus nanti sini aku taruh buat termos mini gitu, tempat minum. Oke deh, udah, tinggal berangkat. Kayaknya segitu dulu video packing kali ini. Sekarang aku mau lanjut ngelengkapin itineraryku buat jalan besok. Sebenarnya aku mau ngasih tips dan trik solo traveling itu gimana, tapi nanti aja kalau udah balik. See you in next video. Bye-bye.